Liburan Idul Fitri, ribuan wisatawan memadati objek wisata Pura Tirta Empul, Gianyar, Bali. Para wisatawan ini berwisata spiritual dengan melukat di sumber mata air pura. Libur Lebaran, objek wisata menjadi tujuan utama warga setelah bersilaturahmi. Objek wisata Tirta Empul Tampak Siring Gianyar Bali menjadi salah satu tempat favorit wisatawan domestik dan mancanegara untuk melihat langsung pancuran suci di lokasi ini. Ribuan wisatawan pun memadati objek wisata Pura Tirta Empul. Kebanyakan para wisatawan yang berkunjung ke Tirta Empul ini bertujuan untuk wisata spiritual seperti mandi suci atau melukat. Iya, ini yang kedua kali, tapi yang pertama kali kita gagal waktu hujan. Tapi sekarang ulang lagi, gitu ya. Gimana melihat situasinya saat ini nih? Apa karena liburan aja kesini atau gimana? Karena emang udah pengen ada niat sih. Niat, ya. Kadang-kadang nanti jam 2:30, 4 itu baru lagi ada. Ada. Ya. Kalau rame, mungkin tambah daripada ini. Kalau gitu ya. Diperkirakan kunjungan masih akan padat hingga 2 hari ke depan, memanfaatkan libur panjang perayaan Idul Fitri. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.